makan, Mbak. Hah? Assalamualaikum, Mbak. Ya Allah. Mbak, sudah makan, Mbak? Miris, seorang wanita tua yang sudah berusia 80 tahun ditemukan hidup sendirian dan tampak tak terurus. Nenek bernama Muntia itu pun diketahui dalam kondisi telah pikun. Kondisi nenek Muntia yang tinggal di Desa Pangkat Rejo, Kecamatan Sukiyo, Lamongan, mengetuk hati relawan Yayasan Berbagi dan Ikhlas atau Berkas, arahan Aibda Purnomo, anggota Satlantas Polres Lamongan. Saat ditemukan, kondisi sang nenek sangat lemah hingga membuat yang melihatnya sampai meneteskan air mata. Nenek Muntia yang kurus kering tampak berbaring di lantai tanah dengan pakaian compang-camping nyaris telanjang. Dia juga kelaparan. Video rekaman kondisi nenek Muntia yang diambil relawan Berkas saat mengunjungi kediaman sang nenek pun menjadi viral setelah diunggah oleh Aibda Purnomo dalam akun Instagramnya @purnomo_dtt. Dua hari lalu, kebetulan saat itu relawan kami sedang berkeliling dan sambang atau bertemu para duafa, ujar Purnomo saat dihubungi Minggu 24 Januari 2021. Dengan menyematkan caption berbagi itu nikmat, miris sekali namun masih ada di Lamongan. Video berdurasi sekitar 2 menit 21 detik yang diunggah oleh Purnomo hingga saat ini sudah ditonton lebih dari 3.000 netizen dan menuai 71 komentar. Ada keponakan tapi di rumah sendiri, beda rumah. Jadi agak kurang terurus, apalagi kondisinya sama-sama duafa, ucap Purnomo. Muntia berusia 80 tahun dan sudah pikun, seorang janda dan tidak dikaruniai anak. Sehari-hari dirawat oleh salah seorang keponakannya bernama Islama, namun berbeda rumah sehingga kurang begitu memperhatikan kondisi Muntia. Islama sendiri hanyalah seorang buruh tani dengan pendapatan terbilang pas-pasan. Sementara Kepala Desa Pangkat Rejo Usmin mengatakan pihaknya sudah memberikan bantuan kepada nenek Muntia. Pihak desa juga sudah memasukkan nama Muntia ke dalam daftar penerima bantuan sosial dari pemerintah, meski sebelumnya sempat tercatat sebagai warga di desa lain. Alon-alon, Mbak, alon-alon, alon-alon, alon-alon. Kemarin katanya dapat bantuan, gitu. 900 ribu. Dititipin sama siapa? Oh, dititipin, 900 ribu, gitu.